Sebelum Anda menonton video ini, silakan tinggalkan subscribe, like, comment, dan share. Share sebanyak mungkin video ini ke tetangga kalian, ibu kalian, bapak kalian, bahkan saudara kalian. Support saya orang diri, orang Payaraman. Jangan skip video ini, tonton sampai habis. Terima kasih. Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Kapan syuting lagi kan, Cok? Tahu. Kau tuh lah. Nunggu schedule. Schedule ya. Ayo, Bang. Nah, ada penyanyi itu sudah penyanyi tadi? Belum. Belum lagi penyanyi. Pas suara kau lagu bapak tadi. Ayah tadi. Bukan ya. Pas suara penyanyi pula. Iya, kak, lagi penyanyi. Aku enggak bakal. Nah, enggak. Suara masnya. Wah, bakam yo. Bang Nabi itu belum mandi. Halo guys, selamat datang di channel Aspin Madrid Official. Resepsi pernikahan diarak-arak kedua mempelai naik mobil. Tradisi ini baru guys di Kecamatan Payaraman. Kita flashback dulu, di mana dulu masyarakat Payaraman di dalam melaksanakan acara pernikahan ada namanya tradisi ziarah kubur atau yang biasa kita sebut ziarah ke makam keluarga kita yang telah tiada guys. Tetapi tradisi ini sudah jarang kita temui. Dengan bergantinya zaman, perkembangan teknologi yang membuat peradaban manusia harus mengikuti tren masa kini. Di tren masa kini, kedua mempelai dengan begitu indahnya naik mobil yang menjadi uniknya, mereka naik mobil sambil berdiri dan menyapa dengan senyum mereka ke para penonton-penonton yang lagi asik mengabadikan momen kedua mempelai dengan handphone pintar mereka. Musik Tanjidor merupakan kesenian dari Betawi yang berbentuk orkestra. Musik ini sudah dimulai sejak abad ke-19. Dan sekarang kesenian ini diikutsertakan dalam acara arak-arakan tradisi baru Kecamatan Payaraman. Musik ini membuat kita ingat lagi pada zaman dahulu kala, yang membuat kita mengingat momen itu lagi.
Di tradisi baru ini juga, kita tidak lupa guys, dengan beriringan warga-warga mengiringi kedua mempelai. Warga tersebut membawa antar-antaran. Setiap warga yang terpilih akan membawa satu antaran. Selamat jika Anda beruntung di momen berharga ini telah membawa bingkisan tersebut. Sekarang kita akan bicara tentang jarak yang ditempuh. Kedua pasangan mempelai dan beserta warga-warga akan memulai dari masjid ke tempat acara resepsi pernikahan. Biasanya masjid yang terpilih ialah masjid yang dekat dengan acara tersebut. Memang guys, tradisi baru akan ada, tapi tradisi lama jangan sampai kita lupakan. I'm waiting for you to watch my edit videos. Thank for watching people. See you again in part 2. Sweet you. Thank you.
Terima kasih kepada rumah.